Hai, Assalamualaikum. Kembali kita dalam channel Makrif Madrodon eh. Hari tu kita dah cerita pasal voting basic 2 bab. So kita akan cerita pasal basic voting 4 bab eh. So basically 4 bab ni ada 2. So dia ada 2, oval dengan round. So kita akan cerita pasal oval dulu lah. So mana yang pengguna LC, Y15, RS, CDR, pelang, boleh guna lah konsep ni, sama je. Dia tak ada beza pun Dosh voting dia dengan Sosh, Pak Bah sama. Cuma kuasa tu lain, kuasa pada atas yang atas, Dosh. Nanti kita akan buat konten pasal Dosh ni, tak ada masa lah. So voting sama, basic dia sama. Kita akan terangkan lah daripada 2019 yang biasa kita guna 2019, 2023, 2025, 2026, yang common lah. So yang atas-atas spek tu lebih korang kira sendiri je sebab dia punya basic sama. So fahamkan basic, insyaAllah dapat yang lebih, dapat yang fun lah. So kat sini kita ada kompeter, satu rumah 3-4 contoh lah, intake. Kita ada buat dua intake ni, bulat, satu ni oval. Lepas tu kita ada super head lah, ataupun nanti head lain. So dekat sini, pada tangan saya ni ada super head yang itu, Bonan 23. So kita akan cerita lagi pasal head ni, macam mana porting dia. So first kali kami rumah 3-4. So kat sini dia punya diameter dia 3-4. So dekat intake ni, first kali kita masuk je dia punya flow, okay, kita pun buat 3-4. Sampai kat bawah ni dah masuk kan, dia dah masuk sampai kat bawah ni, pergi oval. Dia akan pergi jadi oval. Oval ni selalu kalau kabinetor aku buat 38-39 dia punya besar ni, kena ukur pakai caliper lah. Lepas tu yang dia punya tinggi ni 27-28. Kalau injection dia besar sikit lah. So dia pergi dekat head, dia sampai kat head kan. Sampai kat head ni korang putih je ikut flow yang dekat head tu lah. Selalu super head kan dia dah ada flow dia kan, yang 8 kan. So korang yang ada batang tengah ni terpulang korang nak buang ke tak buang. Kalau aku buang, kalau orang kalau tak nak buang tak apalah. So sampai kat sini, sampai kat bar ni contoh bar 2225 kan. Kan 2225. So kat sini aku tarik sini bar minyak. Bar minyak dimension dia 25. 25 macam biasa aku akan tolak 3M untuk dia punya kita port dalam pun. Kadang-kadang dalam tu dalam ni biasa 21. So aku korek jadi dia 23. Sebab 23 tu lah paling selamat lah tu, senang kita nak gembang nanti. Kalau nipis sangat tak boleh gembang, mana nanti hujung. So kat dalam ni 22 lah, 23 tu, 25 tolak 23, 22. So korang poting lah sampai sini, sampai sini. So korang dah dapat poting kat sini kan. So Vizos lah, Vizos ni pun tak susah, sama juga 22 tolak 23, 19. So korang boleh sini 19. Vizos biasa kalau carburetor 3-4 aku akan tolak 2 lah. Kalau sepenang 5 lah, 3-4 tolak 2, 3-2 ataupun 3-3. Saya biasa aku buat 3-2 lah. So boleh lah sini 3-2, boleh ikut je lah flow tu. Dekat exhaust, korang nak kena cari exhaust yang dalam dia 3-2, which is exhaust tu luar 3-5 lah. Selalu kalau kat luar tu market yang jual tu exhaust dia ikut luar 3-5, 3-8. Dalam tu takkan 3-5, dia 3-2.5 lah gitu. Korang kena ikut juga. Kalau aku selalu buat, aku tak 3-2-3-5. Aku suka sempitkan sikit dia keluar, bagi hujung ketat lah hujung. Nanti hujung tu ada DC lah. Tu pahaman aku yang aku dah try buat lah. Kalau korang nak buat lawas, korang kena buat lawas lah. So kat volume head ni, aku rasa korang kena buat sendiri. Korang kena kukur CR tu sendiri lah dekat PC. Nanti kalau ada masa aku buat video. So bila dah ada CR, korang boleh buka lah. Buka sikit, kena ukur. Buka, kena ukur. Sampai CR yang korang dapat, contoh nak 19 kan. Tapi jangan ukur kat sini 19. Nanti korang jadi besar. Korang kena masuk piston semua, tutup semua rapat, dia buat CR kat sini. Dia punya burette lah.
Tu basically untuk head over lah. Kalau korang pakai injection, contoh total body, kita tak pakai 34, kita pakai 38. 38 cek dia kan, 38 total body pun berapa lah, 38 kan. So kat sini intake, kalau superhead ni korang ikut je lah balik port dia. Yang penting atas ni korang buka 38, buka balik, air ikut balik sama sini. Okey, sampai kat sini dia punya jarak ni korang besarkan sikit, 40 buat 1. Aku buka buat 1 lah macam ni. Ni aku buka buat 1. Lepas tu dia punya tinggi ni aku buka dalam 29. Bagi dia banyak sikit masuk-masuk kan. Injection ni dia punya tutup body dia, ruang masuk dia banyak. So kita nak kena besar sikit lah bagi. Bila besar, makin besar CFM makin tinggi. Tapi untuk tutup body, untuk injection, kalau kapita dia tak payah besar sangat, dia kena sempit sikit. Sebab kapita kecil, takkan orang nak pakai kapita tapi flow ikut injection kan, itu akan jadi loss power. Nah, dia akan jadi kutuk. Korang boleh lah balik sini, semua sama kat sini boleh. Kalau ni head 25, kalau 26-23 semua sama. Lepas tu korang ikut lah kat sini. Kalau 26 korang tolak 3 kat sini kan. Jadi kalau 3 dalam pun 3 besarkan 1M lagi boleh. Bawah pun sama besarkan korang 1M lagi. Contoh kalau head 23, korang buat je lah. Ikut dengan intake korang kan. Kalau 23 selalu dia datang 38 22, aku diamkan dia. Aku kasih katakan dia kan. Lepas tu ni lah, intake kan. Akan kereta sama lah, akan kereta yang buka kereta pergi pakai dia dulu. Kita korek lah sini dulu. Kalau tutup body kita pakai 36, kita korek 36 atas. Agak dalam macam lah, 23-22. Kalau 23 kita tolak 3-20, kita korek lah sini 20. 20, sini 17. Settle bawah. So tu untuk head over lah. Kalau korang nak tahu, ramai yang nak tahu lah. Kalau korang yang dah tahu, bagus lah. Sebenarnya konsep head over ni macam ni, macam pakai ketabat ni, kita tekan. Nampak? Contoh ni korang masuk kan, masuk ni intake. Bila kita tekan kan, dia punya pancutan air tu lagi laju. Seperti sama juga dalam head, pancutan minyak tu akan lagi laju. Minyak dengan udara kan, bahan bakar kan. So dia punya velocity lagi tinggi. So daya tu ada, force tu ada kan. Jadinya CFM dia akan jadi tinggi. So macam kita tekan lah, dia selalu kita tekan air kan, confirm yang tinggi, takkan dia lagi rendah. So sebab tu dia buat flow over ni. Kalau flow yang ada rumah tengah tu macam nozzle petrol dekat BHP tu pun baik juga. So sekarang ni dia punya konsep sini lah. Sebab tu kita, sebab tu ni SD recommendkan oval. Sebab tu dia punya konsep dia macam tinggi je ni. Dia punya velocity. Kalau bulat juga tak tinggi, okey juga. Cuma kurang sikit lah. So mana yang nak terbaik, kita buat lah yang cari lah yang konsep yang terbaik. Mana tu depannya ada konsep lebih baik. So dia mungkin boleh ringgit sekarang. So kat situ lah konsep oval ni terjadi. Dia olahkan masuk kat ni kan. So kat sini aku nak tunjuk round poting pula eh. Sama je, mula-mula ni 3-4. Kita akan korek kat sini 3-4. Korek. Lepas tu dekat bawah ni bulan ni kita akan jadikan 3-3. Bawah bulan ni, bawah ni 3-3. So 3-3 kita korek kat sini 3-3. Lepas tu kat tengah ni dia ada pinggang sikit, 3-3. Sebelum kita jumpa apa ni flow cabang, kita kecilkan sikit 3-2. Lepas tu boleh ikut balik ikut balik lubang 2 tu. Korek kat sini lubang 2. Kalau lubang 26 lubang 27 kita korek 3 besarkan 1M. Kalau 22 tu 19 kan, kita korek 22 tolak 3 19. 19 kan sini. Selalu extended kan, 2019 kan, kita buat kan SMS dia 2019. Ada pun kita tambah lah sini 20. Sini tu lah 3, 19 tolak 3, 16, korek 16. Lepas tu selalu kalau pakai contoh kalau kabinet 30, head 2019, bawah aku pakai 28, aku kat sini 28. Kalau injection aku besarkan sikit 30, besarkan 2. Sebab kalau head injection pun 2019 pun, contoh pun dia 34 kan.
Jadinya tolak dua, bila dua lah. Basic dia senang sama je, bulat. So kat situ yang penting dia ada. Kalau bulat ni dia nak kena ada pinggang. So kalau yang oval ni, ni contoh lah dia. Kelakaran secara legaan. So dia masuk sama kat bulat. Cuma oval dia akan lagi lebar lah sini. Sebab dia oval kan. So full tu dia lagi dua. So kat sini kalau korang yang rasa-rasa nak buat mana yang terbaik, oval lah. Mana yang head-head biasa yang 2019 CMS ke, pistol ke, laratan ke, boleh yang buat ni bulat ni, ataupun buat oval ni kan. Ikut keterpelan pada korang yang mana korang rasa okey kan. Kalau korang nak cuba satu pun boleh. Semua sama lah kalau bulat ni kan. Kalau meter 30 ke, ikut boleh sini 30. Sini kalau 30 sini tolak satu lagi sini. Kalau sini 30 sini 29, lepas tu kat tengah ni 28 lah baru ke dia punya ni bump ni dah sebelum jumpa laluan tengah. So lain-lain tak ada lah kot. Kalau yang DOS pun sama juga. Tak ada beza pun. Contoh RX lah bulat kan, RX ikut coating ni. Contoh kalau apa ni, Dr. Body RS 38 H25 yang kosong kan, tak coating lah. 38 36 37. Waktu korek ada ruang tu. Tapi selalunya kalau intake tu biasa kita ikut intake lah. Contoh kalau intake injection ni kalau pakai SL2R ada besar. Contoh kalau Dr. Body 38, dia punya dalam dia dekat luang sebelum dia sampai kat head ni dalam 34 kot, 34.3. Kalau CMS kecil sikit 32. Kalau pistop lagi kecil 30 ha. So nak kena tengok intake. Biasa kalau korang ikut intake yang baik SL2R lah. So korang ikut je flow. Contoh kalau betul boleh 38, sini bawah dia, dia bagi 34, korang ikut je 34. Lepas tu korang puik je lah, boleh ikut dua bar ni. Tak ada yang susah je lah. So kalau yang mana yang rasa nak baik, korang izinkan lah belah bawah ni. Belah minyak korang kasarkan. Lepas tu kalau korang nak potong bagat ni boleh. Tapi untuk jangka masa panjang tak baik lah. Dia sebagat ni untuk jarak macam motor jarang-jarang pakai paki. Nak buat harian memang tak gerakkan lah. Sebab dia memang membantu, dia bagi horsepower yang tinggi sikit lah. Dia bagi power banyak masuk lah sebab dia tak ada halangan. Tapi dia ada kekurangan. Sebab tu orang guna untuk race lah. Race tu jangan guna buat. Kalau bagat copper ni aku tak sure agak-agak kan untuk daily, sebab dia akan kembang, dia akan lose power. Baik guna steel. Sebab tu rumah keluarkan steel, dia punya bagat steel, dia punya tu pun sama steel. So tak ada isu lose power kat situ. So yang mana rasa yang tak tahu ke apa ke, boleh komen, boleh tanya. Yang rasa minat, yang suka like lah. Yang mana rasa nak voting ke apa ke, yang rasa ada nak buat detail motor ke setting, boleh pergi Instagram Mario Motor Drone ataupun contact 011 397 7674. Yang rasa bermanfaat boleh share dengan subscribe lah. Dan nombor 10 subscribe tu, 10,000 pertama akan ada giveaway 3 baju. 3 baju nampak ada barang motor lah. So kat sini ya, basic voting 4 bar. Tak ada yang special, cuma korang kena praktiskan lah. Macam mana nak menggayakan dia kan. Kalau rasa-rasa tak apa, kalau korang dah ikut ni motor tak apa-apa, bukan pada poting tapi pada mungkin cam CR korang, marking korang, ignition tak kena, bar spring ke, kebik ke, bar spring keras sangat ke, motor boleh jadi drop kan. So yang sini aku buat ni memang yang tanda terbaik lah, yang aku nak R&D kan. So aku share kat korang sebab ilmu ni tak boleh buat mati kan. Alhamdulillah, jumpa lagi kat kita next episode.